Guys, hari ini kita bahkan bermain game My Singing Monsters, tapi di Friday Night Funkin'. Ini mod yang udah banyak teman-teman request juga dari kemarin, guys. Dan hari ini mari kita lihat gimana monster-monster bernyanyi kita di FNF. Oke, okay, sesuai videonya teman-teman subscribe channel, like, comment, dan share juga, guys. Thank you. Kita masuk, guys, ini ke mod dari My Singing Monsters di Friday Night Funkin'. Nah, guys, jadi ini mod dari MSM ini sebenarnya ada dua di Friday Night Funkin'. Tapi, guys, untuk salah satu modnya aku bakalan pilih untuk beberapa lagunya aja ya. Jadi seperti ini, guys, aku cuma bakalan masukin satu lagu Underling ini, yang kayaknya kita bahkan bertemu dengan Rare Wubox, guys. Yap, jadi bawa satu lagi nanti yang full kita bakalan mainin, guys. Untuk pertama-pertama awal-awal, mari kita dengerin dulu, guys. Ini lagu Underling yang ada boyfriend monster, girlfriend monsters, dan ini si Wubox. Saya katanya Rare Wubox sih. Aku masih belum ketemu Wubox. Jadi nggak tahu gimana dia. Itu boyfriend jadi monster apa ya? Si girlfriend juga jadi apa itu? Matanya tiga gitu loh. What? Rare Wubox di Friday Night Funkin' gak tuh? Aku bahkan belum lihat di My Singing Monsters, guys. Belum level 20 soalnya aku. Susah banget ternyata level 20. Butuh XP yang banyak, guys. Jadi tunggu dulu ya. Nanti aku bahkan buat konten My Singing Monsters di levelku udah level 20, guys. Lagi aku usahain secepat mungkin. Suara Wubox kayak gitu ya. Woi, keren sih lagunya tapi. Coba island kita kalau lagunya kayak gini, wah heboh parah sih. Boyfriend-nya mirip Pikachu sih jujur ya. Ada ekor-ekor petirnya gitu loh. Yap, itu dia, guys, untuk lagu dari Underling kita yang mod My Singing Monsters yang pertama ya. Dan sekarang, guys, kita bakal masuk ke mod dari My Singing Monsters yang kedua di Friday Night Funkin'. Sumagala bom bom, sumagala bom bom, sumagala bom bom, sumagala bom bom. Dan kita masuk ke sini ke My Funkin' Monsters. Yap, guys. Jadi ini dia untuk mod dari MSM yang kedua ya, mod yang kedua di Friday Night Funkin', guys. Dan ada girlfriend yang sedang dia, setahuku ini salah satu monster yang ada di Ice Island deh. Tapi aku belum show ke teman-teman semua sih. By the way, bentar aku coba cek optionsnya dulu, guys. Apakah, oh ya belum, DFJK sama biasa ini jadi akurat aja. Dan kita buat ke down scroll. Oke, let's see, guys, ke gimana mod dari My Singing Monsters kita ini. MSM disingkat ya, The Monster First untuk judul week-nya. Ini aku tahu nih. Ini salah satu monster di AR Island ya kayaknya ya. Aku baru-baru buka sih. Tapi ya, hello strangers, I see you're awake. Beep boop. I know. You don't know. Bentar, ada telepon aku, guys. Bentar. You don't know what happened. Us monsters are confused too. Ooh. A portal appear and spit you and the girl into Air Island. Betul kan aku bilang kan Air Island kan? You are from the human world, right? Aku belum tahu ada human world. Beep, yeah. Welcome to our world. We love to sing and dance. Judging by your microphone, I assume you like to sing too.
Boom boom beep 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 boom. Ya, aku sangat suka. We had our monster handlers research what happened while you guys are out. Okay. Siap, Bu. Ditunggu, Bu. Semoga kami bisa balik ya. Portal if we sing all together. Oh, I guess the sheer power of our melodies can bring it back. Okay. Only thing is, we have no idea what island work best to try in. So, let's start here. Okay, gitu. I hope you like guitars. Saibob, start the countdown. Kata-kater dari air island semua, guys. Aku kurang tahu sih. Tapi tadi ada cyborg, dia bilang, tak apa. Dan ya, guys. Gila, ceritanya menarik ya. Ceritanya jadi kayak kita bakalan membuka portal, guys, dengan melodi kita. Tapi ya, semoga bisa dapet. Kita kayaknya bakal pindah-pindah island, guys. Dan untuk pertama di air island ini, kita masuk dengan judul lagunya Airtight Orchestra. Ini kan di island pertama. Wah, gila sih. Monsters. Notes-nya bahkan beda loh. Wow, gila, abis lagunya guys, gila. Kita masuk ke Ice Island. Wah, ada si ini guys, si Mammoth guys, si Bigfoot. Kok kayak Bom shakala shaka. Bom shakala suka. Bom shakala shaka. Okay. Oh hey, you are the third human who popped out of the portal this morning, right? Beep, yes I am. I see. Welcome to Cold Island. Ice Island deh kayak namanya, itu cold ya. I see you already have a jacket on, so you're all set. Beep, boop, boop. Air Island songs didn't work, huh? Oh, well, let's try a second time here, shall we? Hey, since we did, when did Deeds give this that girl his DJ set? Oh, beep, beep. It was there when you arrived, yeah. Wait of him to just leave it there. Oh. Anyway, let's begin. Good luck and have fun. Oh. Jadi dia bilang, kenapa si girlfriend bisa dapatin pianonya si monster itu, DJ setnya si monster itu, guys. Dia kaget, kok bisa si girlfriend dapat. Tapi, yep, Air Island katanya nggak ngebuka portalnya, guys. Sekarang kita masuk ke Cold Island. Wah, ya, ini kata-kata aku tahu nih. Ada yang penguin, ada yang burung itu, mammoth, dan lain-lain. Yang lain belum tahu sih. Tapi ya, kita mari masuk, guys, ke lagu keduanya yang berjudul Cold Melody. Karakternya lucu, ya. Coba kita dengar apa kan lagu dari si Cold Island, guys. Bambaro, bambaro, bam, bambaro, bambaro, bam. Oh iya deh, kayak deh. Bambaro, bambaro, bam, bambaro. Oh iya deh, kayaknya deh. Itu siulan si burung setahu gue ini. Bambaro, bambaro, bam, bambaro, bambaro, bambaro.
di remix remix ya. Karakter yang di kiri itu selalu namanya Kongel, yang mirip kepiting. Aku udah dapet itu. Aku bakal tahu dari, oh ini dia, ini baru, nah ini baru muncul banget, panjang umur ya, panjang, oh Furcorn ya kayak namanya ya, Furcorn, panjang umur kamu ya, jadi kamu bukan yang tadi di Cold Island, oh, oke, dia menggede berevolusi gitu, ya halo, Bib, so have you tried Cold and Air Island yet? Iya udah, tapi tidak berhasil. Boom, I think I have high hopes that this island's melody can get you back home. I mean, our tours used to be advertised all over the human world. It has energy powerful enough to be iconic. Like, maksudnya human world itu dunia kita, dunia in real life. Aku kira apa? Dan ini Plant Island by the way guys sih. Boom. Actually, it can't possibly fail now. If my theory correct, your journey ends soon. But you never know, right? Let's find out now. So, let's do it. Yup. Ada Gejup, guys. Ada Gejup yang kemarin kita dapat. Habis itu ada ada si Lato-Lato. Habis itu ada si si ini, si tetesan air, guys. Siapa sih namanya? Si dua-dua itu. Ada si drum dan kata beracun, guys, itu ya. Ya, oke. Okay. Sekarang kita masuk, guys, ini ke lagu ketiganya yang berjudul Plan Symphony. Tapi sayang banget gak ada sini ya, yang lain-lain ya. Night Fury, Toothless kita gak ada guys. Lalu yang beli pakai relic juga gak ada. Oh ada! Ada dia di belakang. Gitu banget karakternya deh. Karakternya gitu banget. Malaikat surga nggak ada ya, aku juga suka sih malaikat surga itu. Oh iya dong. Itu suara kamu ternyata. Ada toh. Wow. Jempol guys lagunya.
Dan oh, sepertinya boyfriend girlfriend udah berhasil keluar, guys, di dari Plan Island, yep. Ya, dan tadi Fortcon Mamot lalu berakhir, guys. Yap. Gila ya. Dan untuk dari mod My Singing Monsters ini, guys, begini aja dulu. My Singing Monsters di Friday Night Funkin', guys. Wah, ini memang modnya sih juga keren banget ya. Kita bisa melihat, guys, banyak karakter. Tadi awal-awal ada si Wubux, lalu ada Mammoth, ada Furcorn, ada si Gas, si Toothless itu, Gejob, dan ceritanya ternyata wadidaw juga, guys, ya. Wah, gila. Lagunya apalagi dengan lagu My Singing Monsters di remix jadi versi FNF, menurutku itu wadidaw sih, guys. Yap, oke, okay, jadi tonton aja videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga ya, guys. Thank you.